嗯嗯、mm hmm. mm hmm. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan uh, para hadirin uh, dimanapun anda berada. Selamat datang di acara temu virtual Observatorium Boska uh, pada hari ini. Temu virtual kali ini uh, kami akan membawakan uh, webinar uh, dan media briefing uh, dalam rangka menyambut Ramadan 142 Hijriah. Uh, saya, Sahlan Ramadan, sebagai moderator dalam acara webinar dan media briefing kali ini, uh, sedikit uh, ulasan bahwa acara webinar ini tujuannya untuk uh, memberikan pemahaman kepada publik bagaimana uh, pengamatan hilal uh, tentang hisap Rukyat juga. Lalu, uh, nanti akan dilanjutkan dengan uh, media briefing uh, yang akan dijadikan sebagai uh, penyiapan untuk komunitas uh, para jurnalis seperti itu. Uh, sedikit saya sampaikan, mata acara dalam uh, webinar kali ini. Intinya, uh, pada webinar kali ini terdapat dua sesi. Sesi uh, sesi pertama itu tentang webinarnya itu sendiri yang uh, terdiri dari dua materi. Uh, lalu nanti ada diskusi tanya jawab, lalu dilanjut dengan uh, media briefing dan conference, dan uh, diskusi tanya jawab. Kira-kira seperti itu, uh, mungkin sebagai pendahuluan. Uh, saya ingin me menyapa Bu Nana yang uh, nah setelah ini akan membawa, uh, membuka acara ini. Uh, selamat pagi Bu Nana. Pagi, sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat uh, Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, okay, uh, silakan. Uh, mungkin boleh dibuka acara ini. Sekalian menyapa teman-teman di rumah. Baik, uh, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Permana Permadi. Uh... nah, apa yang ibu Kita sebentar lagi Insya Allah akan uh, masuk ke bulan Ramadhan. dan ada beberapa hal yang amat wajib kita laksanakan sebelum kita ke bulan Ramadhan tersebut. Salah satu yang penting adalah memastikan uh, bulan Ramadhan itu mulai dengan apa yang kita saksikan di sebagai bulan baru. Nah, uh, lazimnya apabila kita berada dalam situasi terhalang oleh like, uh, pandemi covid ini, observasi bahasa adalah menjadi keharusan. Karena bukan hanya kami, tapi selain kami juga ada tapi juga karyawan. Uh, kami seperti akan mengikuti hal-hal yang bahan kali menjadi pelajaran buat semua, apa istilah, bagaimana mengalahnya, dan sebagainya, termasuk benar jawab pengamatan nah sayangnya e, dua tahun berapa, tahun, kami melaksanakan Uh, secara internal saja. Jadi okay. sangat menyesal dan teman masyarakat namun tetap ingin berkontak. caranya adalah dapat uh, berkaji dengan uh, pertimbangan yang berhubungan dan tidak dengan yang

Oke, okay, baik. Uh, terima kasih, Bu Nana, atas uh, sambutan dan pembukaan uh, dalam webinar kali ini. Uh, mungkin langsung saja uh, kita masuk ke acara sesi pertama, uh, sesi webinar. Uh, sesi webinar ini terdiri atas dua materi, yang materi pertama itu akan disampaikan oleh uh, Pak Hendro Setianto, MSI, atau akrab dipanggil dengan Pak Hendro atau Mas Hendro. Uh, materinya tentang... Uh, mengenal hisap dan rukyat serta bagaimana menentukan awal bulan hijriah di Indonesia. kita sedikit uh, mengenalkan uh, bahwa Pak Hendro Setianto ini uh, merupakan praktisi pengamatan hilal juga dan beliau founder uh, imah noong seperti itu. mungkin teman-teman uh, di rumah itu pernah kali gitu ya ke mampir ke sana. Gitu. Oke okay, uh, saya sapa dulu Pak Hendro. Uh, selamat pagi Pak Hendro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh apa kabar Pak Hendro? Alhamdulillah baik Mas. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih semoga sehat semuanya. Amin amin. Uh, Oke okay, Pak uh, mungkin bisa saya persilakan uh, untuk menyampaikan materi tentang hisap dan kungkat ini. Ah baik baik terima kasih. Oh izin share powerpoint ya. Baik. baik Pak. Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Yang saya hormati Bu Nana dan Mas Yusuf serta teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini untuk apa ini? Ya bercerita ya berbagi cerita terkait sama hisab rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriah. Jadi <coughs> kebetulan sebentar lagi dalam berapa hari lagi ke depan kita akan melaksanakan bulan suci Ramadan, memasuki bulan suci Ramadan dan biasanya setiap mau masuk bulan suci Ramadan ini ada satu hal yang cukup menarik perhatian masyarakat luas yaitu bagaimana atau kapan awal bulan Hijriah tersebut ditetapkan gitu ya. dan kita senantiasa menunggu sidang isbat dan sidang isbat tersebut selalu mendasarkan pada hasil pelaksanaan rukyat nah, baik ini kok nggak mau ganti maaf ah baik baik saya awali ceritanya sedikit tentang sistem kalender. Jadi kita sangat paham sekali kalau sistem kalender itu dapat kita bagi menjadi kalender astronomis tapi juga ada juga yang kalender yang sifatnya aritmatik ya. Di sini kalau berdasarkan orbit atau benda langit yang digunakan itu kita bisa kelompokkan kalender itu ada tiga macam. Satu kalender bulan, itu sandarannya adalah bulan mengelilingi bumi kita. Gitu. Satu lagi adalah kalender matahari, disandarkan pada pergerakan bumi mengelilingi matahari. Gitu ya. Dan biasanya ini banyaknya hitungannya jatuhnya dalam tahun, kalau yang tadi hitungannya untuk per satu bulan seperti itu dan satu lagi kalender yang menggabungkan antara pergerakan bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari. Jadi kita bisa lihat contoh kalender bulan yang sekarang ini kita gunakan itu yang masih digunakan ya diantaranya kalender hijriah yang nanti kita sedikit bercerita tentang itu. Terus kalau kalender matahari juga kalender yang setiap hari kita pakai sekarang ini Kalender Masehi, misalkan, atau Gregorian, ya, kita biasa sebut juga itu masuk kategori kalender Matahari, di mana perhitungan tahunnya itu sandaranya adalah posisi Matahari. Jadi, kalender itu betul atau tidak? Kalendernya ya harus kembali ke rujukannya. Jadi, kita pernah tahu dulu kalender Matahari pernah dikoreksi, hitungannya pernah meloncat, gitu ya. Kenapa? Karena... Kalendernya sudah tidak sesuai dengan pergerakan benda langitnya. Jadi di situ kita bisa tahu ada yang nggak sesuai karena ada acuan. Ada acuan. Dan di sini yang ketiga kalender bulan matahari atau biasa kita sebut sebagai dunia solar kalender itu kita bisa lihat misalkan kalender di Bali ya mereka menggunakan sistem ini dan juga kalender China apa kalender China sekarang ini juga masih menggunakan sistem kalender bulan matahari. Baik. Kalender Hijriah ini yang sekarang jadi bahasan kita. Kalender Hijriah itu secara sederhananya disandarkan pada siklus sinodis bulan. Jadi bulan mengelilingi bumi kita itu per 29,53 hari dia akan kembali ke fase yang sama. Kita menyebutnya sebagai siklus sinodis dan sangat masuk akal karena hari itu tidak pecah ya, tidak ada hari pecahan itu, maka dalam satu bulan itu kalender terdiri dari 29 atau 30 hari. Jadi nah kalender hijriah meskipun secara sayang kita bisa hitung seperti itu tapi juga mempunyai sandaran hukum. Jadi ada ketetapan-ketetapan yang menjadi sandaran dalam menyusun. Termasuk satu bulan terdiri dari 29 dan 30 hari juga ada Sandaran hukum hadisnya di situ. Awal bulan ditandai dengan terlihatnya hilal. Ya, ini yang nanti ketika awal bulan Ramadan ini akan banyak sekali umat Islam mungkin di dunia ya yang akan mencoba melakukan pelaksanaan rujak hilal dan melihat sapi hilal. Nah, sapi hilal itu apa? Di sini kita bisa lihat foto lama ini nanti juga Mas Yusuf akan lihatkan banyak sekali. Jadi intinya sabit bulan atau hilal itu merupakan sabit bulan, atau bagian dari sabit bulan, yang pertama kali bisa dilihat. Jadi ada fase namanya istima, biasanya di situ tidak bisa kita melihat adanya sabit bulan. Kemudian ketika matahari terbenam, sabit hilalnya itu bisa dilihat. Terus kalender hijriah itu, merupakan perpindahan. Nah, ini pernah kejadian terjadi bukan kalender Hijriah ya. Sorry maaf, kalender umat Islam seperti itu itu pernah mengalami perubahan dari sistem lunisolar yaitu penggabungan bulan dan matahari sebagai sandaran perhitungan menjadi pure 100% lunar kalender. Nah, ini terjadi pada tahun 10 Hijriah. Jadi pada saat Haji Wada ketika itu ditetapkan bahwa kalender umat Islam adalah lunar kalender. Dan kalender Hijriah itu baru di kalimat Hijriahnya ini ya itu baru pada tahun 17 Hijriah pada masa Khalifah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu ditetapkan bahwa hitungan kalender Umat Islam itu mengacu hitungan tahunnya pada tahun hijrah nabi, dan itu ditetapkan baru tahun 17. Tapi sistemnya atau prinsip kalendernya itu sudah berlaku sejak masa Nabi Muhammad, jadi hitungannya saja, hitungan bahwa tahun 1, tahun 2, tahun 3 itu baru ditetapkan pada masanya khalifah Umar bin Khattab. <tuh> Oke, okay. next, di sini, nah. Tadi saya singgung bahwa di awali bulan itu dengan terlihatnya hilal, dengan munculnya hilal gitu Nah ini Nabi Muhammad sendiri gitu. memberikan contoh untuk pelaksanaan rukyat hilal, mencari hilal itu pada tanggal 29 hijriah. Jadi rukyat hilal itu merupakan sebuah apa observasi ketertembakan sapi hilal yang dilaksanakan pada tanggal 29 Hijriah. Nah, aturannya seperti apa? Sederhana, dalam hadis itu disebutkan, kalau terlihat, gitu, maka masuk tanggal satu bulan baru. Gitu ya. Jadi, kalau tidak terlihat, maka distigmalkan. Jadi artinya sekarang ini, misalkan hari ini kita rukyat, sore menjelang matahari terbenam, karena pergantian hari saat matahari terbenam itu, kalau terlihat maka hari pada saat terlihatnya itu itu masuk tanggal satu. Tapi kalau tidak terlihat, tunda. Ada istilah istiqmal. Nah, perkembangan pengetahuan menyebabkan ada apa namanya perkembangan pemahaman. Jadi rukyat hilal itu bisa dimanain, bisa diartikan dengan istilah rukyat bil ilmi. Nah, jadi di sini istilah lain daripada hisap. Kalau hisap itu kriterianya sederhana juga memenuhi kriteria. Jadi bukan masalah terlihat atau tidak terlihat di sini. Kalau hisap itu artinya kriteria yang digunakan itu terpenuhi, maka masuk tanggal satu. Kalau kriterianya tidak memenuhi, maka istiqmal atau tanggal 30. Gitu ya. Nah ini uh, prinsipnya sama tapi ada perbedaan. Jadi kalau rukyat hilal di situ menuntut keterlihatan, ketertampakan sabit hilalnya. Tapi kalau secara hisap atau salat rukyat bil ilmi itu lebih masuk ke kriterianya. Kriterianya masuk atau tidak. Nah ini menyebabkan apa namanya perbedaan yang cukup signifikan karena kalau 100% hisap seperti itu artinya eh, kita tidak lagi menggunakan pelaksanaan rukia itu tidak lagi menentukan apapun seperti itu ya. Nah ini yang sekarang mungkin nanti akan cukup ramai juga. Nah terkait sama hisap sendiri juga berkembang, hisap sendiri juga berkembang sangat beragam sehingga saat ini kalau boleh saya bagi penetapan awal bulan hijriah di Indonesia itu ada yang disandarkan pada rukyat murni. Kita ada mati Islam itu murni dalam pengertian ya mau ada hitungan hisab atau enggak itu tidak ada pengaruh gitu ya. Pokoknya tanggal 29 rukyat ada kesaksian masuk dan tidak ya istiqmal. Tapi ada juga yang rukyat yang sudah menggunakan kriteria. Nah, saya sebenarnya sebagai kriteria imkan. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi rukyatnya ini menggunakan e, sebuah kriteria apakah kesaksian rukyat hilal itu bisa diterima atau tidak. Jadi misal sekarang ini menggunakan kriteria Mabim ya, nanti sebenarnya kita juga akan ke sana. Kriteria misalnya baca dua derajat, ketinggian hilalnya dua derajat. Kalau misalkan ada kesaksian rukyat hilal, tapi di lokasi itu hilalnya posisinya di bawah 2 derajat, maka kesaksian rukyat tersebut bisa jadi ditolak. Tapi kalau rukyatnya dilakukan di lokasi yang ketinggiannya memenuhi kriteria terlihatnya hilal, rukyat tersebut bisa jadi akan diterima. Nah, satu lagi juga terkait sama hisap, hisab ini bisa dikelompokkan menjadi semacam hisab urfi. gitu ya jadi hisab yang sifatnya hitungan seperti hitungan kalender masih saat ini jadi kita sandarkan pada apa siklus bulan jangka panjang nanti ada hitungan kabisat dan pasitohnya dan juga ada apa namanya panjang bulannya sama jadi dengan hisab urfi itu panjang bulan Muharram misalkan itu akan selalu sama setiap tahunnya Ramadhan misalkan dan misal Purba itu ditentukan 30 hari maka setiap tahun Ramadhan itu panjang bulannya adalah 30 hari nah tapi di sini bukan berarti puasanya juga akan selalu pasti 30 hari jadi itu dua hal yang berbeda jadi hisab urfi itu tidak berubah kalendernya ya. Jadi kalender tidak berubah seperti mungkin kalau kita lihat di Arab Saudi kayaknya juga tidak berubah sistemnya meskipun mereka istimewa ya kalender jalan karena kalender itu menjadi keperluan kehidupan sosial yang nggak mungkin diubah. Jadi kalau sudah ditentukan tanggalnya terus dirubah di tengah jalan itu juga aneh. Jadi syarat kalender itu idealnya karena dia digunakan untuk keperluan apa sosial ya harusnya tetap tidak berubah. Nah, ini berbeda dengan hisab hakiki. Hisap hakiki itu panjang bulannya itu bisa beda-beda. Jadi berdasarkan hisap hakiki misalkan Muharram tahun ini 29 hari bisa jadi tahun depan Muharramnya hanya apa namanya? 29 atau 30 dan itu intinya tidak tetap. Ya, bedanya kalau hisab kurve itu panjang bulannya selalu sama. Tahun berapapun sama, tapi kalau hisap hakiki ini enggak. Nah, macamnya hisab hakiki banyak sekali. Di sini saya contohkan yang sering digunakan oleh umat Islam di Indonesia itu ada dua ya, hisab wujudul hilal dan hisab imkan rukyat. Jadi ini dual. Kenapa hisab wujudul hilal dan hisab imkan rukyat ini saya bedakan? Karena kalau imkan rukyat ini dia masih mengacu pada hasil ketertampakan atau terlihatnya hilal, tapi kalau hisab wujudul hilal ini tidak. Jadi berdasarkan posisi saja. Oke. Okay. Kita lihat, nah, kriteria makan rukyat contohnya di sini ya, ada kriteria mabim gitu, tingginya dua derajat. Jadi, kalau kita lihat di sini, di gambar ini ada bulan, ada matahari. Ketika matahari terbenam, itu tingginya bulan ini berapa derajat, jarak bulan mataharinya berapa derajat, dan usianya berapa jam sejak ejtima atau sejak konjungsi. Nah, kriteria mabim menggunakan dua parameter, satu tingginya dua derajat, elongasinya. 3 derajat dan usia bulannya itu minimal 8 jam. Nah, tiga parameternya jadikan gunakan. Jadi untuk yang elongasi 3 derajat itu atau ya. Jadi kalau misalkan elongasinya nggak sampai 3 tapi bulannya sudah usia 8 jam berarti memenuhi kriteria. Nah, artinya ketika pada tanggal 29 pada hari pelaksanaan rukyat itu kriteria ini terpenuhi, maka secara hisap berdasarkan kriteria mapping ini besok sudah tanggal 1. Masalahnya yang jadi problem kalau saya lihat sekarang ini juga kriteria imkan rukyat ini digunakan dalam parameter hisap atau rukyat itu tadi. Jadi kalau berdasarkan kriteria imkan, eh, apa namanya bagi rukyat, gitu ya, saya nyebutnya rukyat yang rukyat yang disandarkan pada kriteria imkan rukyat, itu kriteria imkan rukyatnya menjadi semacam batas minimal kesaksian rukyat bisa diterima. Jadi kalau misalkan ada kesaksian diterima, nggak ada kesaksian biasanya akan tetap memperlakukan istiqmal. Tapi dalam pandangan hisap, artinya kalau tingginya sudah terpenuhi, ada tidak ada rukyat hasil rukyat seperti gitu, itu arti tetap akan masuk tanggal baru bulan baru. Nah, kriteria mabim ini sebagai sebuah kriteria yang disandarkan pada hasil observasi tentu akan berubahnya setiap saat dengan banyaknya data, pengetahuan dan sebagainya. Akhirnya kriteria mabim ini sudah e, diusulkan untuk diperbaiki. Gitu diperbaiki jadi beberapa negara mabim itu artinya Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura gitu ya. Jadi di situ eh, negara yang tergabung dalam mabim ini itu eh, bersepakat untuk menggunakan kriteria yang sama. Tapi yang unik kriterianya sama, tapi cara pemberlakuannya berbeda itu yang yang masih terjadi ya. Jadi kalau yang di Malaysia itu kriteria mabin diperlakukan sebagai hisap imkan rukyat. Tapi di Brunei itu memperkenalkan kriteria mabin masih dalam konteks rukyat imkan rukyat. Indonesia ini yang nanti kita lihat. Apakah seperti apa ya, biasanya penentuannya adalah di sidang isbat. Nah kriteria baru itu yang sekarang diusulkan elongasinya 6,4 derajat. Jadi kriteria elongasi, dan tinggi 3 derajat tidak menggunakan umur bulan. Nah, ini dua kriteria ini yang sekarang menjadi parameter. Sudah ditetapkan tapi eh, belum belum berlaku belum diberlakukan. Nanti kita lihat kapan bisa diberlakukan karena eh, kenapa ini perlu? Karena dipandang kriteria MABIM ini sulit untuk disaksikan oleh banyak orang. Jadi tidak semua orang bisa melihat hilal pada posisi dengan kriteria minimal seperti ini. Oke, okay. baik, saya lanjut lagi. Nah, tantangan rukyat karena tadi apa namanya pengetahuan hisap itu makin lama makin baik gitu, ya, hisap juga makin baik dari waktu ke waktu. Ini akibatnya apa? Rukyat itu posisi hilalnya makin lama makin rendah. Jadi kalau misalkan dulu pada zaman nabi tidak menggunakan perhitungan posisi bulan akan terlihat di mana hilal di mana, jadi bulan itu dicari. Tapi dengan adanya hisap yang baik itu posisi hilal akan muncul di mana dan bisa dilihat di mana sudah semakin semakin apa namanya baik ya dari waktu ke waktu sehingga akibatnya posisi hilal itu yang mungkin pada zaman Nabi kalau kita trace ke belakang ketinggiannya bisa jadi sekitar 7-8 derajat, sekarang ini tingginya bisa jadi 6 derajat. Bahkan dengan adanya teknologi rukyat, gitu ya, yang semakin juga makin canggih ada teleskop yang fungsinya juga apa namanya membantu mata kita melihat benda-benda langit yang jauh, mounting yang fungsinya adalah mengarahkan teleskop itu ke posisi benda langit tadi yang akan kita amati dan juga terus bergerak mengikutinya. Juga ada filter yang ini hanya meloloskan pada panjang gelombang cahaya tertentu. Kita tahu bahwa sekarang ini dari pengam, dari penelitian kalau dari observatorium boska juga melakukan kajian ini field apa? Uh, bulan itu lebih dominan untuk dilihat pada panjang gelombang mendekati inframerah gitu ya 800-an mungkin ya seperti itu. Itu maka kita dengan menggunakan filternya akan sangat membantu. Begitu juga dengan data untuk merekam. Jadi teknologi rukyat yang makin lama makin canggih ini mengakibatkan hilal itu makin rendah. Nah, sampai seberapa rendah? Nah, ini nanti mungkin akan dibahas oleh Mas Yusuf di sesi selanjutnya. Jadi intinya adanya hisap yang baik, adanya perangkat rukyat yang semakin canggih ini mengakibatkan hilal itu makin lama makin rendah. Sehingga kriterianya itu makin berubah terus. gitu ya. Nanti bisa jadi sekarang imkan rukyat ke posisi berapa dianggap belum cukup lagi naik lagi bisa jadi nanti hasil penelitian terbaru atau ada ke apa namanya pandangan fikih yang berbeda bisa jadi nanti turun lagi dan sebagainya. Nah itu menurut saya menjadi tantangan rukyat ya. Jadi dari para perukyat itu atau yang menganut paham rukyat ini kriterianya bisa sangat fleksibel. Hari ini nggak boleh, nggak masuk, tapi bisa jadi karena kriteria imkan rukyatnya berubah tahun depan bisa jadi boleh. Nah seperti itu. Oke, terus hal yang penting juga yang ingin saya sampaikan di sini Indonesia itu negaranya sangat luas sekali mementang dari timur barat itu kita bagi menjadi tiga zona waktu gitu ya yang tentunya ini sangat sangat apa secara posisi astronomi sangat sangat berbeda kita bisa lihat kalau jadwal waktu sholat kita itu bedanya tiap ujung dari satu kota ke kota lain itu berbeda meskipun menggunakan zona waktu yang sama. Jadi Indonesia untuk pelaksanaan rukya tilal ini mengandung faham matlak wilayah tul hukmi di mana ini satu kesatuan wilayah, kalau ada satu saja tempat atau satu saja orang di wilayah Indonesia yang melihat rukyat tilal, maka hasilnya itu bisa secara hukum bisa diperlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, kita bisa lihat nanti kalau untuk posisi hilal Ramadan ini secara global seperti ini. Jadi di Indonesia itu tentangannya dari kurang lebih 3,5 sampai 2,5 yang artinya posisi ini mencukupi ya, mencukupi. Jadi posisinya mencukupi untuk masuk tanggal secara hisab imkan rukyat. Tapi, secara rukyat, impian rukyatnya apakah nanti dengan posisi seperti ini bisa dilihat atau enggak? Kalau tidak terlihat, bagaimana? Gini, nah, tapi biasanya selalu ada biasanya, tapi kondisi cuaca dan sebagainya tentu sangat berpengaruh terhadap ketertampakan hilal. Nah, ini nanti kita bisa lihat rentang posisinya. Ya, semoga cuaca nanti akan sangat membantu artinya cerah ya cerah. Ini berbeda dengan ketika hilalnya di, di akhir di akhir apa namanya akhir sawal. Nah, ini sama nih dia bersama posisinya cukup tinggi bahkan di banda aja bisa mencapai 6 derajat. Ini sangat mungkin sekali sangat secara astronomis juga para saintifik ini uh, mudah untuk diamati katanya gitu meskipun sebenarnya nggak mudah juga gitu ya challenge-nya cukup susah dari pengalaman selama ini posisi seperti ini juga cukup susah untuk dilihat baik mungkin itu yang pengetahuan dari saya yang bisa saya sampaikan terkait Rukyat hilal jadi pemerintah masih aktif sampai saat ini yang saya lihat mencoba menjebatani ragam faham tentang penetapan awal bulan. Nah, saya lebih senang sebenarnya penetapan awal puasa nih, ibadah puasa. Karena kalau menurut saya seharusnya kalender itu menjadi haknya pemerintah untuk menetapkan ibadahnya bagaimana ya. Tergantung terserah masing-masing gitu. Tapi pemerintah itu punya hak untuk menetapkan bahwa ini tanggal satu, tanggal 2, tanggal 3. gitu. Itu. Baik, mungkin itu masalahan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Pak Hendro, tentang hisap rukyat. Sungguh memberikan wawasan ya kepada kita semua. Berikutnya, mungkin langsung saya serahkan ke pemateri berikutnya. Uh, kita sambung saja ke materi kedua tentang pengembangan metode pengamatan hilal di observatorium Bosca oleh Pak Muhammad Yusuf ya di Pak Muhammad Yusuf ini peneliti di observatorium Bosca uh, pengamat hilal juga di Bosca uh, langsung saja kita dengarkan sama-sama uh, saya sapa dulu Mas Yusuf Mas Yusuf bisa dengar saya? halo ya bisa oke okay. apa kabar Mas Yusuf baik Pak Sahlat Oke, alhamdulillah kalau gitu. Uh, lagi di Boska? Uh, lagi di, mana mas posisinya di Boska nih? Ya, saya sekarang di salah satu gedung di observatorium meluaskan namanya Gedung Surya, uh, dan berencana akan mengontrol teleskop di lokasi pengamatan. Oke, oh, oke, okay, okay. baik-baik. Sip, uh, mungkin untuk mempersiapkan waktu saya serahkan langsung kepada Mas Yusuf, uh, dipersilakan. Baik, uh, terima kasih Pak, Hla, Pak Sahlan. Salam sejahtera buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan metode pengamatan hilal ya. Saya akan coba share screen sebentar. Share screen ini baik nah tadi Pak Hendro sudah cerita banyak tentang aspek umum tentang uh, apa itu hilal kemudian bagaimana penentuannya nah sekarang saya mencoba untuk uh, menceritakan sedikit tentang uh, bagaimana metode yang kami kembangkan di observatorium Bosca nah sebelum ke situ saya ingin menunjukkan uh, contoh data pengamatan hilal yang uh, 8 10 tahun yang lalu yang coba kami ambil. Nah, ini misalkan Hilal Syakban 1433 Hijriah yang bertepatan pada saat itu 20 Juni 2012 Masehi. Bisa lihat pointer saya. Jadi ini bulannya bulan sabit waktu itu kebetulan ada Pak Hendro juga yang melakukan pengamatan bersama-sama di Subang. Ini kalau saya tidak salah, elongasinya sekitar 9 derajat ya, jadi memang agak sudah agak jauh, relatif agak, saya bilang relatif agak jauh terhadap e, matahari. Nah, coba kita lihat contoh lainnya, ini misalkan hilal penentu lebaran 1 e, Syawal 1433 Hijriah di dua lokasi yang di sebelah kiri dari Kupang yang di sebelah kanan dari Makassar. Nah, sebanyak mana hilalnya? Apakah ada? Semoga ada yang bisa lihat tapi kalau tidak bisa lihat pun tidak apa-apa karena memang sangat sulit nah eh ini harus kami lakukan olah citra terlebih dahulu untuk meningkatkan kontras dari dari Hilalnya Nah setelah kita olah citra sedikit mulai terlihat ada guratan tipis Semoga Bapak Ibu sekalian bisa melihat tapi kalau belum melihat pun coba saya bantu dengan arah panah ini ya jadi pada saat itu Septi Syawal 1433 Hijriah elongasinya sama hampir sama dengan tadi yang di Subang pada saat Syakban itu elongasinya sekitar 9 derajat dan usianya 18 jam. Nah, ketinggian hilal itu pada saat teramati 4 derajat. Nah, dari sini kita lihat bahwa memang eh, sangat sulit sebenarnya untuk melakukan pengamatan hilal itu. Oke, sebagai informasi ini kami pada saat itu menggunakan teleskop Kemudian e, dibantu dengan kamera DSLR ya. Jadi e, kamera yang tersedia secara umum dan teleskop yang tersedia secara umum pada saat itu. Jadi sebenarnya agak mudah direplikasi. Nah, kemudian e, dari situ kami berpikir apakah bisa kami sebenarnya apa meningkatkan e, hasil dari 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 data yang kami dapat apakah bisa bisa ditingkatkan lagi kontrasnya bisa ditingkatkan lagi ketajamannya atau bisa diperjelas lagi bentuk hilalnya karena kebanyakan orang mungkin masih belum bisa melihat hilal pada saat itu sekalipun. Nah, sebelum ke situ tentu kita perlu e, mengetahui apa sebenarnya sumber masalah dari sulitnya pengamatan hilal itu. Nah, selidik punya selidik ada sebuah nama yang namanya kontras. Apa sebenarnya kontras itu? Jadi kontras itu adalah se, uh, definisi dari sebuah definisi dari seberapa seberapa terpisahnya antara uh, gelap terang atau terpisahnya antara latar belakang dan latar depan ya kira-kira gitu. Secara, secara sederhana, nah kontras itu ada dua macam. Yang pertama, uh, kontras gelap terang atau lebih sering disebut luminosity contrast. Nah, di sini ada huruf-huruf yang Bapak Ibu bisa lihat Masing-masing orang mungkin akan melihat huruf batas huruf yang berbeda. Misalkan saya mungkin karena relatif muda masih bisa melihat sampai huruf O di sini. Mungkin di sini ada huruf H sebenarnya ya di ujung sini, kemudian di ujungnya ada huruf R. Mungkin kebanyakan orang tidak bisa melihat itu. Nah. Kalau kita menggunakan mata itu akan sangat subjektif sampai mana kita bisa melihat ada ada sampai huruf o di sini atau huruf s di sini ada bahkan sampai huruf r di sini jadi bergantung seberapa seberapa bagus matanya. Nah itu yang kita sebut dengan kontras gelap terang. Kontras yang kedua eh, biasanya kita sebut kontras warna. Jadi sering digambarkan eh, dalam lingkaran seperti ini. Art, eh, grafik ini kira-kira bercerita seperti ini. Jadi Warna yang berseberangan itu adalah warna yang paling e, kontras, jadi merah di sini itu akan berseberangan dengan warna cyan atau warna biru-biru kehijauan. Ya, nah, kalau warna hijau itu akan berseberangan dengan warna magenta atau keunguan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa e, kalau kita melihat warna merah terhadap biru itu akan jauh lebih kontras dibanding kalau kita melihat warna merah terhadap oranye atau kuning. Kira-kira begitu ya. Semoga bisa ditangkap konsepnya. Nah, lalu kita bertanya sebenarnya apa yang menyebabkan kontras dari hilal itu atau bulan sabit yang tips itu rendah? Tidak lain dan tidak bukan itu adalah atmosfer kita. Jadi atmosfer kita yang sebenarnya berfungsi untuk melindungi kita dari berbagai gangguan dari ruang luar angkasa itu ternyata buat pengamatan bulan atau dalam hal ini buat pengamatan hilal itu sangat sangat mengganggu jadi kalau kita misalkan ini anda-anda ya kalau misalkan kita berada di sebuah planet atau di sebuah tempat yang tidak ada atmosfernya misalkan kita berada di bulan atau misalkan kita berada di merkurius begitu kita melihat ke arah matahari, maka kita akan melihat lingkaran matahari itu warna putih. Warna putih, tapi kalau kita melihat ke arah lain, itu akan terlihat warna hitam seperti malam. Nah, berbeda dengan di bumi. Kalau di bumi, kalau kita melihat ke matahari, warna mataharinya itu akan tetap apa? tetap tetap putih. Tapi kalau kita melihat ke arah lain, itu bisa jadi warnanya biru atau putih kebiruan gitu ya. Nah, perlu juga kita sadari bahwa cahaya matahari itu atau cahaya putih itu sebenarnya adalah gabungan dari berbagai panjang gelombang. Pada e, dalam hal ini, panjang gelombang visual itu e, atau yang tampak di mata kita itu terdiri dari panjang gelombang e, magic hobbinio, merah, jingga, kuning, hijau, sampai ungu ya. Jadi ada berbagai macam panjang gelombang itu. Yang nanti itu akan berinteraksi dengan partikel-partikel di atmosfer kita yang tadi saya ceritakan kalau kita melihat ke arah matahari mataharinya putih tapi kalau kita melihat ke arah lain itu warna warna langitnya menjadi apa menjadi, menjadi biru seperti ini karena e, sinar matahari tadi cahaya putih yang datang dari matahari itu dihamburkan dengan sudut tertentu e, yang kemudian berinteraksi dengan partikel-partikel udara di atmosfer kita yang kemudian menghamburkan cahaya putih tersebut pada panjang gelombang biru. Nah, ini dapat pula kita gunakan untuk uh, apa? Uh, mengindikasikan seberapa bagus langit pada saat itu. Jadi kalau kita melihat langit siang di siang harinya itu biru tua, sangat biru gelap gitu, itu berarti uh, polutan atau uh, pengganggu partikel di udaranya masih sedikit. Tapi kalau kita uh, melihat Uh, biru keputihan seperti ini biasanya bisa kita saksikan di kota-kota uh, besar di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Biasanya, yang memiliki tingkat polusi udara yang cukup besar, uh, langitnya biru keputihan atau bahkan putih sama sekali. Itu, nah, hal yang sama itu juga dapat. Uh, menjelaskan peristiwa berikut. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sudah sudah sering melihat gambar seperti ini bahwa kalau kita melihat gunung itu gunung yang lebih dekat ke arah kita itu kita bisa lihat konturnya dengan bagus. Artinya memiliki kontras yang lebih bagus dibandingkan dengan gunung yang letaknya jauh lebih jauh dari kita. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Ini saya gambarkan sederhana seperti ini. Jadi kalau ada cahaya matahari datang Cahaya yang kita lihat, cahaya dari gunung itu merupakan cahaya pantulan dari matahari. Jadi, cahaya matahari tadi itu terpantulkan oleh gunung, kemudian masuk ke mata kita, lalu kita bisa melihat gunungnya. Nah, andaikan di situ ada empat, andaikan di situ ada empat partikel, empat partikel di antara saya dan gunung, maka saya akan mengalami hamburan sebanyak empat partikel. Nah tentu saja dalam udara itu tidak tidak hanya terdapat empat partikel tapi bisa terja terdapat jutaan hingga miliaran partikel, apalagi kalau jaraknya semakin jauh. Oleh karena itu, kalau saya e, melihat ke arah gunung, maka gunung tersebut itu akan di, cahaya, cahaya yang sampai ke mata saya akan dihamburkan sedemikian rupa hingga melihat gunung yang lebih jauh itu lebih biasanya kontrasnya lebih rendah atau lebih banyak gangguannya saya bilang seperti itu ya. Nah, kemudian maaf ini saya geser dulu biar tidak terlalu mengganggu. Oke. Nah, eh uh, kalau kita mengamati matahari di siang hari, itu misalkan ini permukaan bumi ya. Bumi kita bulat, bumi kita tidak datar. Bumi kita bulat kemudian ada bumi uh, maaf, ada lapisan atmosfer. Kalau kita mengamati matahari di siang hari, maka matahari itu sebanyak ada di atas kita, jalurnya, jalur cahaya yang dilewati oleh sinar matahari itu relatif lebih pendek jika dibandingkan matahari itu kita amati di sore hari. Ketika matahari di sore hari itu letaknya jauh lebih rendah di ufuk ya. Nah, letaknya yang lebih rendah di ufuk mengakibatkan itu jalur cahayanya itu lebih panjang dibanding kalau saya mengamati di siang hari artinya kalau jalur cahayanya panjang akan lebih banyak gangguannya. Nah, gangguannya bisa macam-macam. Bisa yang e, bisa penyerapan, bisa terhalang atau bisa dihamburkan. Nah, ini pula penyebabnya kenapa langit di sore hari itu kita lihat e, berwarna merah. Kalau langit di siang hari atau di pagi hari, maaf, di siang hari itu hanya biru. Nah, panjang gelombang yang lebih pendek Uh, ungu biru hijau itu lebih mudah berinteraksi dengan partikel-partikel udara atau debu di atmosfer kita nah uh, uh, panjang gelombang biru tadi itu lebih banyak di apa lebih banyak dihamburkan akibatnya yang tersisa adalah uh, panjang gelombang merahnya gitu ya jadi itu sebabnya kita melihat uh, uh, apa langit di sore hari itu berwarna merah Nah, ini ini kira-kira penampakan kalau misalkan kita berada di pinggir laut, kemudian menikmati matahari terbenam, kita akan melihat warna orangnya seperti ini. Kemudian akan sangat boleh jadi daerah ufuknya akan tertutup tertutup awan awan yang jauh lebih tebal seperti ini ya. Nah, masalah berikutnya adalah atmosfer kita itu tidak hanya menghamburkan cahaya, tapi atmosfer kita juga membelokkan cahaya. Jadi peristiwa yang sama sebenarnya terjadi ketika kita punya air dalam gelas, kemudian kita masukkan sesuatu, pensil atau pulpen atau penggaris, kita akan melihat penggaris itu atau pulpen yang kita masukkan itu, itu akan terlihat bengkok. Nah, peristiwa yang sama terjadi di atmosfer kita. Jadi kalau kita melihat matahari, eh, matahari misalkan masih berada di atas ufuk, tapi karena E, apa dibelokkan cahayanya oleh atmosfer kita ternyata posisi sebenarnya dari matahari itu ternyata sudah jauh lebih rendah. Nah, itu harus kita perhitungkan dengan cermat berapa besar e, pembiasan atau refraksi yang diakibatkan oleh atmosfer kita ketika kita akan melakukan pengamatan. Nah, bahkan e, US Naval Observatory sebuah sebuah observatorium yang yang kita kenal mengeluarkan almanak yang banyak kita pakai untuk melakukan hisap uh, hisap bulan baru, mengatakan bahwa waktu terbit dan waktu terbenam fenomena benda langit itu itu sangat sulit untuk uh, kita hitung secara presisi atau secara tepat. Oleh karena itu uh, akan jauh lebih baik kalau kita hanya mengambil nilai rata-rata saja. Kenapa? Karena Eh, karena akan sangat bergantung pada kondisi atmosfer pada saat itu berapa tekanannya, berapa temperaturnya, ada ada berapa banyak pengganggunya termasuk kalau ada gunung dan macam-macam. Oleh karena itu eh, US Naval Observatory biasanya mengambil rata-rata sebesar eh, 15, eh, 15 menit busur ya. M mungkin Bapak Ibu yang praktisi hisap itu eh, sudah mengetahui itu nah masalah berikutnya bahwa geometri geometri dari bulan itu sendiri geometri dari interaksi matahari bumi dan bulan itu itu tidak tidak selamanya sama jadi bulan ini itu bisa jadi eh, hilalnya akan jauh lebih mudah dibanding hilal di bulan syawal misalkan misalkan ya nah misalkan ini kita lihat gambarnya bulan itu juga mengalami librasi atau mengalami seperti goyangan, seperti itu ya. Jadi, ada kalanya bulan itu memang jauh lebih mudah diamati dibanding bulan yang lainnya. Nah, kalau saya sebut ini, ini semuanya adalah kondisi ekstrem. Terus terang, bahwa bahkan tidak hampir tidak ada astronom yang akan mau melakukan pengamatan benda langit ketika benda langit itu berada di sekitar ufuk astronomi itu akan jauh lebih senang untuk melakukan pengamatan ketika bendanya ada di atas. Karena gangguannya lebih sedikit dan e, jauh lebih mudah. Nah, kondisi ekstrim ini, ini saya bilang, ini memerlukan penanganan ekstrim. Karena ini, ini bukan masalah sederhana. E, dulu saya menganggap hilal itu, pokoknya kalau kita pakai teleskop, kita pakai kamera harusnya Langsung kelihatan hilalnya, ternyata tidak semudah itu. Karena tadi kondisinya, ternyata kondisi ekstrim. Oleh karena itu, memerlukan penanganan ekstrim. Nah, agak-agak ekstrim mungkin, tapi idenya adalah bagaimana kalau kita melakukan pengamatan bulan di siang hari. Jadi, idenya adalah kalau kita sudah mendeteksi bulan di siang hari, itu tinggal kita ikuti saja sampai mataharinya terbenam. Daripada kita mencari bulannya ketika di waktu yang sulit mending kita mencari bulannya ketika bulannya mudah kita temukan ketika mudah ditemukan sudah kita temukan nah tinggal kita amati saja sampai mataharinya terbenam atau kita ikuti idenya seperti itu ya uh, ini saya lewat saja dulu nah coba saya tunjukkan contoh pengamatan bulan sabit siang hari ini contoh pengamatan bulan sabit siang harinya hmm, lalu mana bulannya Nah, tentu saja, kalau kita melihat di siang hari dengan menggunakan kamera hitam putih yang akan kita lihat di langit, hanyalah gambar abu-abu seperti ini. Lalu, mana hilalnya, mana bulan sabitnya? Gambar ini ternyata harus kita olah sedemikian rupa untuk meningkatkan kontras tadi. Nanti akan saya ceritakan bagaimana meningkatkan kontrasnya. Intinya, gambar yang ini itu bisa menjadi gambar yang ini. ini. misalkan tanggal 16 Agustus 2012 jam 10 pagi elongasinya sekitar 9 derajat, usianya 13 maaf. <coughs> usia bulannya 13 jam. Nah, guratan hilalnya yang ini. Maaf, guratan bulan sabitnya yang ini. Nah, kemudian satu tahun sebelumnya dengan menggunakan dua teleskop dengan metode yang sama, dua teleskop, dua ber, eh, kamera yang maaf, dua teleskop, dua kamera dengan metode yang sama kami mendapat hasil yang sama. Artinya metodenya cukup valid ya. E, di sini elongasinya lebih kecil dan tetap bisa kita amati. Ini saya lewat saja. Intinya kami bisa mengamati pada tanggal 15 Agustus itu, Hilal Zulkaidah pada saat itu, kami bisa mengamati bulan sabit dari pagi hari sejak pukul 7 sampai pukul 18. Jadi e, bulan sabitnya di pagi hari yang ini semakin lama semakin tebal, Kemudian semakin lama semakin tebal kemudian eh, ketika tenggelam di ufuk barat itu semakin semakin apa semakin buram lagi ya. Nah, bahkan kami bisa mengamati bulan sabit dengan elongasi yang sangat kecil. Tadi Pak Hendro cerita bahwa eh, kriteria itu ada yang dua ketinggian dua derajat, elongasi 3 derajat, kemudian umur 8 jam. Nah, kami sampai saat ini itu mampu melakukan pengamatan di siang hari ya. Ini bukan ini bukan ketika matahari tenggelam. Ini di siang hari. Kami mampu melakukan pengamatan dengan elongasi 3 derajat 47 menit. Yang mana bulannya? Yang ini. Uh, kok bisa tahu yang itu? Mungkin kalau dari satu gambar agak susah terlihat, tapi kalau saya putar uh, animasi atau rentetan, maaf ini saya niat aja. Kalau kita putar rentetan gambar dari jam 9 sampai jam 10, kita bisa lihat ada guratan yang bergerak, yang kemudian semakin lama semakin tebal. Ini adalah bulannya, kita lihat ya. Nah, ini pada saat itu elongasinya sangat kecil, 3 derajat 40 menit. Kemudian, ini misalkan contoh yang lain, pada bulan ini contoh 26 Mei 2017, silal penentu Ramadan 1438 Hijriah. Ini kami lakukan pengamatan di pagi hari. Semoga ada yang bisa lihat. Oke, ini ya. Ada guratan di sini. Saya nggak tahu di Zoom atau di YouTube bisa terlihat seberapa baik. Tapi kalau ini sapar cepat. Nah, ini ya. Ini dia. Ini ketika di ini sekitar jam 2, jam 3, kemudian saya percepat lagi. Ini ketika jam 5 sore, kemudian semakin lama semakin redup karena awannya makin tebal. Dan bahkan saya bisa maaf, ini ini saya pause dulu. Bahkan saya bisa mengamati sampai bulan tersebut itu ter, terbenam di 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 atas laut jadi ini laut sebenarnya yang garis garis lurus ini sebanyak laut dan saya masih bisa mengamati hilalnya itu bahkan pada ketinggian e, berapa pada saat itu ketinggian kurang dari setengah derajat ya dengan elongasi e, sekitar 8 derajat gitu nah hal yang sama itu kami amati pada saat e, penentuan satu 1438 kami bisa mengamati bulan dari pagi hari ini lengkungannya masih tengkurap ya masih tidur gitu nah ini ketika siang hari e, sudah telungkup semakin lama semakin tebal kemudian akhirnya tenggelam di balik pulau ini saya Nah ini pulau di seberang ya. Jadi kami mengamati di pinggir laut, kemudian ada pulau di seberang. Ini ketinggiannya kurang dari setengah derajat dengan elongasi sekitar 7 derajat. Nah bahkan kami bisa mengamati bulan ketika istimewa atau ketika dikonjungsi atau ketika umurnya 0 jam, 0 menit, 0 detik coba kita lihat jadi pertama kami melakukan tentunya melakukan hisap dulu jadi dihitung dulu berapa posisi bulannya lalu melakukan simulasi bagaimana bentuk bulannya jadi kalau kalau kita lihat simulasinya yang kanan yang kuning itu adalah matahari kemudian yang yang abu-abu itu adalah bulannya jadi eh, kita lihat di simulasi ini terhadap eh, sumbu RA dan deklinasi semakin lama bulannya akan semakin ke bawah gitu ya jadi kita bisa lihat pergerakan dari bulannya. Apakah hal tersebut bisa kita amati? Nah, ini misalkan pada tanggal 9 Oktober 2018 itu kami berhasil mengamati bulan dengan umur 4 jam, minus 4 jam, maaf. Ini jam 7.43 waktu Indonesia Tengah, waktu itu pengamatannya di Kupang. Ini ya, eh goratan yang ini. Kemudian ini minus 3 jam sama masih kita lihat Kemudian ini minus 2 jam, kita lihat mulai bergeser ke atas si lengkungan sabitnya karena posisi mataharinya juga terus berubah, ini ya, bulan sabitnya. Kemudian minus 1 jam, semakin ke atas bulan sabitnya. Kemudian ini minus 16 menit, ada gangguan awan sedikit tapi masih bisa kita lihat guratannya. Dan ini pada saat 0 jam 0 menit ini, si guratan sabitnya. Semoga Bapak Ibu masih bisa melihat di YouTube dan di Zoom. Nah, kalau misalkan eh, kami contoh eh, apa? mengambil beberapa contoh perbandingan, misalkan ini dalam satu kasus citra hilal Muharram 1440 Hijriah dari semua pengamatan di permukaan bumi yang berhasil direkam dengan dengan gambar ya. Kami tidak eh, yang melalui mata kami tidak bisa konfirmasi. Nah, ini misalkan pengamatan dari Observatorium bosca Maaf, pengamatan dari Kupang oleh Observatorium bosca itu bisa kami bisa kami amati sepanjang hari. Ini bentuk hilalnya seperti itu. Kemudian ini dari tempat Pak Hendro, Manoong. Bentuk hilalnya bisa juga diamati, tapi mungkin sedikit lebih tipis. Kemudian ini oleh Pak Joko Prasetyo di Kudus. Ini semoga bisa lihat ya, ada, ada lengkungan di bawah, itu juga hilalnya. Kemudian ini dari teman-teman BMKG, dari berbagai lokasi, berhasil juga melihat hilal. Ini di lokasi yang lain. Kemudian ini juga ada. Kemudian ini dari Jerman. Ini terlihat lebih tebal karena Jerman itu berbeda beberapa jam dari kita. Artinya bulannya akan jauh lebih tebal atau uh, bulannya akan jauh lebih tua dibanding kita. Kemudian ini dari Oman, uh, Pak Albu Saidi. Kemudian ini dari Arab Saudi. Uh, ini lebih tipis dugaan saya mungkin karena ada ada gangguan dari apa debu di sana ya. Kemudian sekali lagi saya tunjukkan observatorium Boskay di diamati sepanjang hari. Jadi sekilas kalau kita lihat dengan mata atau melalui gambar ini bulan yang dihasilkan oleh metode pengamatan ini terlihat jauh lebih jelas dibanding metode-metode pengamatan yang 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 tadi tampil. Nah, lalu kita sudah tahu yang tadi masalahnya seperti apa, kemudian bagaimana kita memilih instrumen yang tepat untuk melakukan pengamatan ini. Oke. Okay. Yang pertama tentu kita kita butuh teleskop. Kualitas teleskopnya tentu harus uh, teleskop yang berkualitas tinggi. Kemudian diameternya tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu besar. Artinya apa? Kalau tidak kalau terlalu kecil itu misalkan kita pakai teleskop berukuran 1 cm diameternya, itu dari jarak uh, ada sebuah ada sebuah parameter namanya resolving power atau jarak pisah itu yang nilainya akan terlalu kecil nanti. Tapi kalau kita pakai teleskop yang terlalu besar misalkan kita pakai teleskop 1 meter diameternya 1 meter itu akan punya hamburan cahaya internal yang terlalu besar. Kurang bagus juga untuk nanti peningkatan kontrasnya. Nah kemudian tentang pemilihan panjang fokus dan ukuran sensor yang tepat. Artinya apa? Kalau saya pilih Teleskop yang panjang fokusnya terlalu besar dan kameranya kecil, gitu. Saya hanya akan melihat sebagian dari bulan yang tadi. Sebaliknya, kalau saya pilih panjang fokusnya terlalu kecil dan kameranya terlalu besar, bulannya jadi kecil sekali. Oleh karena itu, kita harus hitung-hitung dengan tepat supaya kita bisa mendapatkan ukuran bulan yang tepat. Kemudian, mounting yang tadi sempat diceritakan oleh Pak Hendro bahwa sekarang kita sudah punya sistem penggerak atau uh, sistem penjejak yang bisa langsung uh, mengarah ke bulan lalu mengikuti bulan tersebut. Nah, saya rasa semua mounting yang keluar di tahun belakangan 10 tahun belakangan itu semua sudah kemampuan punya kemampuan go to artinya kita tinggal tekan-tekan tombol untuk mengarah ke bulan Kemudian mountingnya harus kokoh. Kenapa? Karena kita akan menempel berbagai macam instrumen yang mungkin agak berat. Kenapa berat? Nanti coba di di belakang saya ceritakan ya. Kemudian jangan lupa biasanya mounting yang e, berada di pasaran sekarang itu hanya melakukan penjejak atau tracking itu hanya pada satu sumbu atau sudut sumbu sudut jam saja atau sumbu asian sierecta saja. Sementara bulan yang jaraknya hanya 308 300 ribu kilometer dari kita, karena jaraknya dekat, artinya bulan tersebut punya gerak tidak hanya dalam arah e, sudut jam, tapi juga punya gerak dalam sumbu deklinasi. Oleh karena itu kita harus punya mounting kalau kita mau, mau melakukan penjejakan yang 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 lama, berarti kita harus punya mounting yang bisa bergerak dalam arah dua sumbu. Nah, yang tadi saya cerita bahwa Benda langit itu ketika berada di ufuk itu akan mengalami efek refraksi atau efek pembiasan ya. Nah, mounting kita atau sistem penggerak kita itu harus bisa mengkompensasi itu. Harus bisa menghitung atau setidaknya kita bisa berikan input koreksi berapa besar refraksi yang yang terjadi pada saat itu. Ini misalkan contoh mounting yang kami gunakan sekarang. Lalu pemilihan kamera. Nah, tadi saya cerita bahwa di awal tahun 2002 sampai setidaknya eh, akhir tahun 2012 itu kami masih pakai kamera DSLR. Kemudian setelah evaluasi panjang, akhirnya kami meninggalkan DSLR kemudian pindah ke kamera eh, video astronomi. Jadi dat data digital jadi kamera astronomi itu, kamera video astronomi itu punya kemampuan untuk eh, mengeluarkan data digital yang tidak terkompresi. Kemudian sifatnya monokrom Nah ini grafiknya rasanya saya lewat dulu, kemudian sebaiknya punya resolusi tinggi dan punya frame rate yang tinggi. Frame rate yang tinggi yang ini saya jelaskan lagi di belakang ya, saya lewat dulu sampai sekarang. Oke okay, kemudian filter, tadi kita dari penjelasan kontras warna itu kita bisa tahu bahwa warna biru itu itu akan berseberangan dengan warna merah, kemudian warna apa tadi? Warna hijau akan berseberangan dengan warna ungu, ya. Nah, prinsip yang sama harusnya terjadi di langit. Jadi, ketika langitnya biru, secara eh, apa tadi logika yang kita gunakan untuk kontras itu harusnya bisa kita pakai pada panjang gelombang merah. Nah, kemudian filternya, kalau bisa, tidak terlalu kedap. Nah, untuk meyakinkan dugaan itu itu kami melakukan studi pada tahun 2019 ini sudah keluar apa di jurnal ilmiah jadi bisa Bapak Ibu cek bahwa pada saat itu kami mencoba melakukan apa pengamatan sebanyak panjang gelombang berapa di siang hari yang paling baik digunakan untuk pengamatan bulan sabit nah di sini ada ada kurva yang intinya sumbu tegaknya itu adalah kontras, kemudian sumbu mendatarnya itu adalah panjang gelombang. Kita lihat semakin besar panjang gelombangnya, semakin besar pula nilai kontrasnya. Nah, oleh karena itu kebetulan kami di astronomi biasanya punya filter yang namanya filter fotometri UBVRI uh, ya. Jadi uh, kami punya filter tersebut. Nah, dari gambar yang grafik yang kurva kiri itu kami bisa melihat bahwa harusnya yang paling kontras nanti di siang hari itu adalah filter yang berwarna coklat ini. Maaf yang war grafiknya warna coklat ini. Itu bersesuaian dengan panjang gelombang 700 puncaknya berada pada pan puncak panjang gelombang 700 nanometer atau 7000 angstrom. Nah, mata manusia itu bisa melihat dari panjang gelombang 300 sampai 750 nanometer. Di atas itu, mata di, di bawah dan di atas itu manusia tidak lagi bisa mengesani cahaya yang datang. Jadi kalau kita pakai filter inframerah misalkan, itu nanti agak-agak bermasalah fikihnya ya. Jadi eh, kalau misalkan saya pakai filter inframerah jauh, tentu kontrasnya akan lebih bagus, tapi akan bermasalah apakah pengamatan tersebut bisa diterima nantinya. Baik, selanjutnya. Kemudian saya tunjukkan, misalkan bulan yang ini bulan bulan di siang hari yang masih agak tebal, kalau tanpa filter itu bisa kita lihat seperti ini penampakannya. Tapi kalau kita gunakan filter itu terlihat jauh lebih kontras atau jauh lebih jauh lebih jelas ya. Nah kemudian tadi saya sudah cerita bahwa atmosfer kita itu bersifat menghamburkan cahaya. Jadi kalau kita melihat ke arah matahari melihat putih tadi. Tapi kalau kita melihat arah lain akan ter, akan ada cahaya biru gitu. Nah, hamburan cahaya matahari tersebut itu akan mengganggu kontras bulan yang akan kita amati. Nah, idenya adalah bagaimana kita mengurangi hamburan cahaya tersebut. Jadi cahaya yang kita ambil betul-betul adalah cahaya dari uh, bulan saja. Sementara Uh, hamburan cahaya di sekitarnya, coba kita blok dengan 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 alat yang namanya baffle atau apa namanya selongsong seperti itulah ya. Nah bentuknya bisa macam-macam. Ini misalkan waktu itu dengan Pak Seno itu saya pakai sendok sampah atau bisa saja pakai celah kuba celah kuba uh, teropong besar kami. Uh, kemudian, maaf maaf mas Subuh. Ya. Halo. Mungkin boleh dipercepat? Oke okay, ya. Uh, ya Baik dicoba saya percepat ya baik bentuk baffle-nya bisa macam-macam tapi ini sekarang kami sampai pada kesimpulan untuk sekarang ini baffle desain bafol yang kami pakai jadi ada selongsong seperti itu kemudian di dalamnya kami beri kisi-kisi untuk jika ada cahaya datang dengan sudut yang berbeda itu akan dipantulkan keluar dan tidak tidak masuk ke eh, bidang fokus dari kamera nah semakin panjang bafolnya itu secara teori akan semakin bagus, tapi tentu konstruks konstruksinya akan semakin sulit. Nah ini contoh, misalkan contoh, ini saya pindah dulu, ini contoh eh, baffle yang sekarang kami pakai, jadi panjangnya sekitar 1 meter 20 cm, 120 cm ya, eh, panjangnya seperti ini, kemudian kami tempatkan di depan eh, teleskop. Kalau kita lihat dari depan, itu sangat gelap. Jadi, hanya cahaya yang betul-betul sejajar e, dengan cahaya bulan yang bisa masuk nanti. Kemudian, saya lanjutkan ke sini dulu. E, rumah teleskop saya, saya skip dulu ya. Lalu, bagaimana proses pengamatannya yang pertama? Uh, tentu, melakukan persiapan di mana lokasi yang bagus uh, harus transparan, tidak ada kabut, tidak ada awan, tidak ada polisi udara. Kemudian, kalau bisa uh, keting punya ketinggian yang lebih bagus. Nah, oleh karena itu, biasanya kami melakukan pengamatan hilal itu di Kupang, karena dari studi secara umum di Indonesia, kita lihat uh, daerah Nusa Tenggara Timur itu relatif secara statistik jauh lebih baik dibanding Indonesia secara keseluruhan. Ini saya lewat saja dulu. Kemudian di di malam hari biasanya kami menghabiskan waktu untuk melakukan berbagai kalibrasi eh, teleskop. Jadi kalau saya melihat secara umum biasanya orang di Indonesia itu melakukan rukyat datang di setelah asar gitu. Kemudian setup teleskopnya, kemudian melakukan pengamatan hilal. Nah kalau kami biasanya persiapannya jauh lebih panjang. Jadi biasanya kami datang 2-3 hari sebelum waktu pengamatan di lokasinya. Jadi kami sudah set up menggunakan bintang-bintang untuk mengkalibrasi teleskopnya supaya betul-betul pointingnya atau mengarah ke bulan dengan dengan sangat tepat. Kemudian terakhir setelah semuanya kita kumpulkan, datanya kita ambil, data tersebut tidak bisa kita langsung representasikan untuk memperlihatkan bulan tapi kita harus olah lebih dahulu. Jadi secara umum eh, tahapannya adalah kita tingkatkan eh, ini saya ceritakan dulu ya. Kalau kita tingkatkan kontrasnya kita akan lihat bahwa noise-nya atau gangguannya deraunya itu akan semakin besar. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan sinyal terhadap kontras eh, terhadap derau itu biasanya kita eh, lakukan penumpukan gambar atau kita perbanyak gambarnya ya gitu. Nah kemudian kita lihat di sini kalau tanpa kita bersihkan, di sini ada pola-pola apa ini? Ada ada seperti donat itu, itu biasanya datang dari debu-debu yang menempel di kamera kita. Nah semua gangguan itu harus kita kalibrasi terlebih dahulu untuk menampilkan gambar yang seperti ini. Jadi semua tadi gambarnya dikalibrasi, kemudian ditumpuk, lalu ditingkatkan kontrasnya. Secara umum seperti itu ya nah ini misalkan saya tunjukkan ya ini uh, software yang kami kembangkan jadi kalau saya jalankan ini animasinya oke dari sini dulu ini ini citra bulannya misalkan ada di sini lalu kita tingkatkan kontrasnya mulai muncul donat donat ya kemudian diatur kontrasnya kemudian saya bersihkan kalibrasi kemudian ditumpuk terlihat bulannya semakin lama semakin jelas semakin banyak saya tumpuk itu semakin jelas bulannya. Oke, okay, kemudian ini yang terakhir, ini saya bilang bahwa dengan kita menggunakan teknologi itu akan sangat membantu pengamatan hilal. Jadi, kami sebenarnya hanya memanfaatkan berbagai teknologi yang sudah dikenal secara umum lalu kami e terapkan di metode pengamatan hilal. Nah, manfaat yang pertama saya bilang adalah citra dan metadatanya merupakan dokumentasi yang sangat berharga. Jadi, Uh, jam berapa itu diambil berapa elongasinya kemudian setting kameranya seperti apa kemudian setting kecepatan mountingnya seperti apa itu semua berharga untuk uh, uh, untuk analisis lebih lanjut kemudian tentu saja karena kita bisa lihat gambarnya semua orang bisa saksikan bahwa itu adalah gambarnya itu adalah hilalnya itu adalah bulannya dibanding hanya kesaksian terlihat atau tidak terlihat semua orang bisa subjektif uh, ini terlepas dari apakah yang dilihatnya benar atau tidak ya. Kemudian bahwa hasil pengamatannya itu dapat diikuti oleh banyak orang misalkan. Sebenarnya saya ingin menunjukkan e, citra bulan yang sekarang sedang kami tangkap, tapi waktunya mungkin sangat terbatas jadi mungkin saya tidak bisa tunjukkan. Jadi biasanya kami melakukan pengamatan hilal itu kami lakukan streaming. Semua orang bisa lihat hasil pengamatan kami. Jadi kalau bulannya betul terlihat, harusnya semua orang bisa lihat. Dibanding kalau misalkan hanya beberapa orang yang melakukan pengamatan, semua orang tidak tidak terbayang hilal itu sebenarnya seperti apa. Kemudian pencitraan dapat mengkompensasi cuaca yang kurang ideal. Kalau berawan-berawan sedikit mungkin masih bisa di bisa di kompensasi, tapi kalau mendung tebal itu kita berserah saja. Nah, kemudian saya bilang yang terakhir ini bahwa keberhasilan penggunaan teknologi itu membuktikan akurasi dan ketepatan perhitungan. Kita sudah bisa melakukan hitungan yang sangat presisi itu dibuktikan dengan pengamatan. Jadi kalau saya melakukan pengamatan, saya bisa tahu nanti di pixel mana si bulannya itu akan jatuh dan berapa besarnya, berapa tebal bulannya. Itu eh, antara hisap dan rukyat menurut saya semuanya harusnya saling saling membantu. Tidak ada tidak akan ada hisap tanpa rukyat dan begitu pula tidak akan ada rukyat tanpa hisap. Jadi semuanya data. Kemudian perhitungan itu harusnya saling saling menjalin. Saya kira sampai situ, Pak Salan. Oke, okay, baik. Terima kasih, Mas Yusuf, atas pemaparannya yang cukup lengkap. Mungkin untuk mempersingkat waktu lagi, kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Saya persilakan kepada para peserta webinar untuk uh, jika ada yang ingin bertanya bisa resen atau menulis di kolom chat. Ah, saya tunggu yang resen. Atau mungkin saya bisa bacakan dulu nih ada pertanyaan dari Zeni. Uh, sebentar. Zeni izin bertanya, mungkinkah atau mungkinkah suatu pemodelan dapat dijadikan sebagai kriteria visibilitas hilal? Uh, boleh silakan uh, mungkin uh, boleh Pak Hendro atau Mas Yusuf atau Mas Yusuf dulu mungkin silakan Mas Yusuf iya uh, masalah kriteria sebenarnya kalau saya itu jauh lebih ke kesepakatan jadi kalau kita memang mau pakai pemodelan rasanya sah sah, sah saja selama pemodelannya itu datang dari data yang valid jadi tidak uh, data yang benar dan data yang berkualitas tidak tidak sekedar data data sampah gitu saya rasa begitu. Oke, okay. uh, mungkin dari Pak Hendro ada tambahan Pak terkait kriteria visibilitas ini dari pemodelan. Ya, uh, kalau kriteria itu kan pasti pemodelan ya. Jadi tidak ada masalah di situ. Yang paling penting kalau untuk pemberlakuan itu ya kita harus lihat uh, siapa yang menetapkan. Jadi kita tidak bisa semua usulan dipakai sendiri-sendiri itu ya itu kan jadi kacau ya. Jadi semua kriteria itu diusulkan nanti yang punya wewenang yang menetapkan di sini ya. Jadi negara berkepentingan atau yang harus menetapkan kriteria mana yang dipakai dan itu dilakukan. Pak Salan saya izin sambil share screen ya. Boleh dilanjutkan tanya jawabnya. Ini ini hasil pengamatan Uh, dari lokasi pengamatan kami. Jadi di bulan saat ini elongasinya sekitar berapa? Masih 15-20 derajat. Itu masih sangat mudah kita mati bulannya seperti ini. Jadi ini pengamatan langsung dari teleskop kami. Silakan Pak Salan dilanjutkan. Oke, okay, baik. Uh, terima kasih Mas Yusuf. Oke, okay, bisa kita lihat uh, layar secara real time ya. Oke, okay, uh, silakan uh, dari rekan-rekan uh, dari teman-teman yang lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin bisa present lalu nyalakan mic. Bandung Barat. Dengan Bapak siapa? Maaf ini. Didin. Didin. Oh iya, Ayo, boleh silakan Pak Didin silakan <tuh> sampaikan pertanyaannya dan ditujukan ke siapa boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <tuh> saya ingin Baru. bersilaturahmi dengan Pak Hendro, guru saya. eh <tuh> 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 e, <tuh> menyikapi ini ya, kalau perbedaan untuk apa namanya menentukan awal Ramadan itu ada yang sampai beberapa hari itu berbeda untuk apa namanya untuk mengikut aliran tertentu. Ini menyikapi hal ini untuk menyampaikannya di tengah masyarakat dari sisi ilmiah itu Dan yang kedua ini mohon maaf sedikit nih untuk menentukan waktu sholat ya. ada pajar sodik pajar kirim, kemudian mega berem atau mega kuning itu sebenarnya fenomena alam itu bagaimana cara menjelaskan? Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya. ya, silakan Pak Hendro bisa langsung dijawab. Baik, Pak. Jadi memang masyarakat kita itu sangat beragam ya. Jadi setiap orang, setiap kelompok itu mempunyai kriterianya masing-masing. Oleh karena itu memang peranan pemerintah ini untuk apa namanya konsisten ya, konsisten dengan kriteria yang digunakan dan melakukan sosialisasi ke kelompok-kelompok tersebut ya itu harus tetap dilakukan. Jadi memang pemahaman atau kesepakatan yang sudah disepakati itu harus terus dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya maka perbedaan itu akan selalu ada. Memang bukan hal yang mudah untuk mengubah cara pandang pemahaman yang ada di masyarakat seperti itu. Nah terkait Fajar mungkin di lain kesempatan Pak ini kita diskusikan karena ini kaitannya sama hilal ya intinya. mungkin itu Pak ini. Tapi intinya bahwa fenomena alam itu ya sangat bergantung dengan banyak hal nih. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi satu dengan yang lain. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, okay. oke okay, baik, uh, terima kasih Pak Hendro. Uh, berikutnya ada pertanyaan di kolom chat dari 3030 WAFIK 30 WAFIK. Maaf Pak, ingin bertanya bagaimana pengamatan hilal jika langit ditutup, ditutupi awan, awan tebal? Oke, okay. uh, silakan. Uh, mungkin boleh Pak Yusuf atau Pak Hendro dari Pak Hendro dulu mungkin pertama. Itu. Makasih ini pengamatan kalau pas tertutup awan tebal ini paling asik karena kita bisa sambil ngopi dengan nyaman. jadi ya memang tadi, jadi kalau tidak kelihatan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain karena memang pengamatan itu sangat bergantung dengan cuaca ya. Jadi kalau sudah awannya tebal, kayaknya mustahil lah bisa dilakukan untuk pengamatan hilalnya itu ya bisa berhasil gitu ini seperti itu. Oke okay, dari Mas Yusuf mungkin. Ya, betul ya. Yap, kalau kita pakai panjang gelombang optik misalkan dan awannya tebal dan kita berada di permukaan bumi ya kita ikuti hadis saja ya. Jadi kalau misalkan itu tanggal 29 ya kita kita genapkan jadi 30 hari. Nah, cuman apakah permasalahannya apakah kita kita bis, uh, apa ya? Kalau saya apakah kita berhenti sampai situ? Jadi misalkan apakah boleh kita pakai ide kalau kita selalu terganggu dengan awan, kenapa kita tidak pakai terbangkan pesawat di atas awan atau kita pakai ketinggian yang sangat besar di atas gunung hmm. yang di atas awan untuk uh, apa uh, mengatasi awan tersebut. Jadi masih banyak sebenarnya diskusi-diskusi. Diskusinya rasanya, rasanya buat saya Mereka masih terbuka. Di atas awan. Iya, betul. Jadi ketimbang kita Gagal, gagal, gagal karena pengawatan awan, karena ada awan dan e, itu bagaimana kita menghilangkan awan tersebut atau mengatasi awan tersebut, begitu dibanding gagal terus. Oke, okay, baik uh, mas Sucup. Uh, berikutnya ada pertanyaan di kolom chat dari X Mipa Denny Firmansyah, ya maaf kalau tidak salah. Uh, permisi, saya izin bertanya, bagaimana Uh, pendapat tentang rukyat global saat ini apakah masih diterapkan karena melihat perbedaan tempat saja sudah mempengaruhi perbedaan tinggi hilal. Terima kasih. Silakan uh, dari Pak Hendro dulu mungkin boleh. Ya, baik. Jadi ada paham terkait sama rukyat global ya. Artinya matlaknya. Tadi kalau Indonesia tadi menggunakan matlak hukmi, se wilayah Indonesia. Jadi ada juga pendapat yang menggunakan gimana kalau matlaknya itu secara global. Ya, kalau kita menggunakan menggunakan rukyat secara global ya, tidak ada masalah dalam pengertian kita konsisten aja di situ gitu ya. Jadi misalkan pemberlakuannya asal kalendernya itu enggak jadi kacau justru karena menggunakan rukyat global gitu. Jadi itu yang menjadi beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi hanya saja Indonesia saat ini tidak e, menganut paham tentang rukyat global tersebut. Jadi yang dianut saat ini oleh oleh pemerintah Indonesia dan juga sebagian besar pelaku rukyat di Indonesia adalah e, rukyat yang bersifat matlak. Jadi bahkan ada juga sih matlaknya yang bukan global, bukan global tapi lebih sempit lagi karena. jadi lebih sempit hanya satu apa ya paling delapan 80 kilo atau 100 kilo semacam itu. Nah, jadi pemahaman Indonesia satu matra ini menurut saya luar biasa karena kalau sampai Indonesia ini terpecah dalam pengertian matranya satu lebaran satu tidak seperti itu tentu luar biasa su susahnya gitu ya kehidupan di apa uh, sosial di Indonesia nantinya gitu ya. Itu ya, gitu Dari Mas Yusuf mungkin ada tambahan atau tanggapan ya. lain? Ya saya rasa saya sepakat dengan Pak Hendro bahwa sebenarnya ini kalau permasalahan kalender itu ujung ujung ujungnya akan jatuh pada ke kesepakatan. Rasanya hisapnya akan selalu eh, kurang lebih sama, eh, gitu. Kalau menurut saya ini tentang kesepakatan. Kemudian apakah kesepakatan itu kita ikuti dengan konsisten dan dikeluarkan oleh pihak ber, yang memang berwenang untuk melakukan eh, mengeluarkan apa kesepakatan yang tadi. Jadi. Buat saya, tidak ada masalah apapun yang kita ikuti selama kita semua sepakat untuk menjalani eh, ketetapan. gitu Oke, okay. baik, uh, terima kasih, Mas Yusuf. Uh, kita mungkin uh, bacakan pertanyaan terakhir uh, dari Didin Saipudin, Kabupaten Bandung Barat. Uh, Assalamualaikum izin bertanya bagaimana bila dari sisi hilal dari sisi hisap ketinggian hilal imkan rukyat eh, bahkan dipastikan akan kelihatan tapi kenyataan tertutup awan di seluruh Indonesia bagaimana cara menyikapi hal tersebut? ya <tuh> <tuh> Masuk Mbak, saya jawab sedikit terkait pertanyaan Pak Edin ya. Jadi eh, ketinggian hilal itu sudah imkan dan pengertian. Imkan di sini misalkan itu tadi jadi maaf. ada dua ya pendapatnya di situ kan imkan di sini kita pandang sebagai rukyat imkan rukyatnya atau hisap parameter hisapnya kalau imkan artinya eh maaf kalau rukyat kalau pandangannya adalah rukyat meskipun imkan gitu tapi kalau tertutup awan ya tentu akan istiqmal tapi kalau dipandang dari sisi hisap parameter hisap kalau sudah imkan ya dia akan masuk sekalipun tidak ada kesaksian rukyat hilal. Nah ini yang nanti di awal Ramadan nanti ini kasusnya akan seperti itu ya awal Ramadan nanti ketinggiannya sudah imkan menurut kriteria imkan hakim kan gitu kan. Nah nanti kalau nggak kelihatan bagaimana gitu apakah akan masuk tanggal atau enggak ya nanti kita lihat di sidang isbatnya. Tapi kalau saya lihat mereka yang mengacu menganut pada paham ibadah harus diawali dengan rukyat hilal itu maka akan istiqmal tapi kalau yang apa namanya mencukupi pada pengertian hisap imkan rukyatnya, maka dia bisa jadi masuk tanggal seperti itu. nilai kriteria imkan sendiri suatu kriteria yang sangat apa berubah-berubah ya, terus berubah. Oke. Mungkin itu Mas. Oke, okay. dari Mas Yusuf mungkin ada tambahan sedikit? Ya, saya rasa semuanya udah disampaikan yang udah udah sangat bagus tadi, Pak Hendro. Cukup dulu, oke. Okay. Okay. Baik, uh, terima kasih, Mas Yusuf dan uh, Pak Hendro. Uh, mungkin uh, itu tadi pertanyaan terakhir. Uh, sebelum kita beralih ke sesi berikutnya, namun uh, sebelum sesi webinar ini diakhiri, saya ingin meminta kepada para hadirin, kepada para peserta, untuk menyalakan videonya, untuk menyalakan kamera, karena akan uh, foto bareng seperti itu, tangkapan layar bersama silakan apakah sudah semua mungkin teman-teman yang sudah bisa nyalakan kamera bisa nyalakan kamera oke okay, saya tunggu 5 detik lagi mungkin hmm, sip rasanya sudah semua ya oke okay, dalam hitungan mundur 5 detik 5 empat tiga dua satu oke sekali lagi lima empat tiga dua satu oke baik uh, terima kasih uh, kepada para hadirin di sesi webinar kali ini setelah ini uh, kita akan transisi ke sesi uh, media briefing Uh, Ada conference uh, yang akan disampaikan oleh uh, Bu Permana, W. Permadi, PhD. Uh, terima kasih, Pak Hendro. Pak Yusuf, Pak Sahlan, Bapak dan Ibu sekalian, atas uh, interaksi yang amat baik, harapan kita semua adalah ada pemahaman yang jauh lebih jelas tentang uh, seluk-beluk pengamatan hilal ini. Nah, berikutnya saya akan uh, bacakan dengan cepat saja press release yang kami siapkan sebagai uh, keluaran dari observatorium Bosrat utamanya untuk teman-teman di media massa tentang apa yang Observatorium Bosca rencanakan dalam beberapa hari ke depan sehubungan dengan pengamatan hilal. Jadi uh, rilis kami laksanakan senin yang lalu 5 April 2021. Kami uh, mulai dengan mengatakan bahwa Institut Teknologi Bandung dengan Observatorium Bosca sebagai yang Manggul amanah untuk pekerjaan-pekerjaan astronomi pun senantiasa memupayakan pengamatan hilal, di mana uh, diutamakan hilal-hilal pada bulan-bulan penting seperti Ramadan, Syawal, dan Muharram. Nah, uh, selain dari pengamatan, Bapak dan Ibu tadi sudah uh, menyaksikan bahwa kami pun mengupayakan hal-hal yang masih pada ranah penelitian pengembangan instrumen, penajaman metode, pengujian metode dan juga penyiapan SDM untuk dapat senantiasa uh, ada uh, staf ada generasi muda yang siap menjalankan uh, riset maupun pengamatan hilal ini. Kita juga mengetahui bahwa masih ada banyak tantangan, apakah itu tantangan di dalam metodologinya, tantangan di dalam pemahaman detail tentang apa yang dapat uh, terjadi pada uh, cahaya yang datang dari bulan, interaksinya dengan uh, cahaya matahari, interaksinya dengan atmosfer, dan tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan instrumen untuk menanggulangi tantangan-tantangan uh, tersebut. Nah, jadi kami uh, mengupayakan untuk pengamatan hilal dilaksanakan bahkan beberapa hari sebelum uh, rukyatulnya sendiri. Jadi Observatorium Boska insya Allah mulai uh, mengamati hilal hari ini, pagi ini. Dan seperti tadi Pak Yusuf ceritakan, kita mulai mengamati hilal dari pagi. Di mana langitnya Alhamdulillah pagi tadi cerah. Dan harapan kami sampai uh, matahari tenggelam pun, sampai Senin nanti akan baik juga. Jadi kita laksanakan uh, tiga hari, Bapak dan Ibu sekalian tanggal 10, 11, dan 12, mulai dari uh, pagi sekali hingga uh, matahari terbenam. Nah, jadi pada saat rukyatul hilal, kami harap uh, kami akan telah dapat uh, Monitor bulan dengan dengan sangat baik, men-track dengan sangat teliti uh, sehingga tidak kehilangan posisi bulan. Walaupun barangkali di sana sini kita akan terhalang oleh awan. Uh, sebagai negara tropis, kepulauan pula kita memang amat sangat rentan untuk dihalangi oleh awan. Tidak hanya pada saat pengamatan hilal, pada saat malam hari untuk bintang pun kita uh, menghadapi tantangan tersebut. Nah. Uh, insya Allah kami juga akan menyiapkan dua buah teleskop berukuran yang berbeda, satu 106 mm kemudian juga 66 mm kemudian uh, masing-masingnya akan terhubung dengan uh, perangkat laptop dan sebagainya yang akan uh, meneruskan pekerjaan pengolahan citra sesegera mungkin, terutama ketika menjelang Uh, matahari terbenam, terus mengikuti bulan, uh, semua pengolahan citra harus dilakukan dengan amat sangat segera, sehingga kita bisa tahu kualitas silau dari pengamatan itu sebaik apa dan segera mungkin uh, baginya dengan teman-teman semua. Dan kami merasa sangat beruntung bahwa didukung oleh SDM, terutama SDM muda, termasuk Pak Sahlan yang hadir di sini dan teman-teman mahasiswa. Jadi saya sendiri merasa sangat berbahagia bisa menjalankan ini bahkan tiga hari sebelum rukyatul hilal. Nah kita akan juga membagikannya via YouTube melalui live streaming. Jadi mudah-mudahan bapak dan ibu sekalian dapat mengikutinya dan sesekali kami akan mengadakan memberikan komentar-komentar di mana diperlukan dan terutama komentar-komentar yang sifatnya tadi itu penjelasan saintifik. Sementara Bapak dan Ibu sekalian, di Indonesia ini yang punya wewenang untuk menentukan eh, tanggal awal bulan adalah eh, eh, melalui sidang hisbat. Jadi eh, observatorium boska hanyalah mengadakan pengamatan dan menyiapkan data dan mengirimkannya pada semua pihak yang berwenang di mana diperlukan. Sementara data sebetulnya selalu ada dalam keadaan untuk siap unduh, di mana Bapak dan Ibu memerlukannya. Tentu saja, ada sedikit waktu jeda di mana kami perlu menyiapkan untuk dapat eh, layak diunduh oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, eh, itu adalah hal yang katakan eh, generik yang kami lakukan di observatorium Wolska. Nah, press release ini juga. Senantiasa dilengkapi dengan data untuk uh, hilal yang akan uh, diamati, jadi uh, yang karakteristik untuk hilal yang menjadi uh, penentu uh, perpindahan dari bulan Cakban ja ke Ramadan tahun ini dapat Bapak dan Ibu lihat uh, posisinya di mana observatorium Bosca dan pada saat pengamatannya nanti. Uh, posisi relatif antara matahari dan bulan, kapan matahari terbenam, kapan bulan terbenam Bapak dan Ibu dapat lihat dan juga pada saat hilal uh, like nanti umur bulan insya uh, akan sudah cukup sebetulnya 8 jam, tetapi jarak pisahnya masih belum terlalu jauh ya 4 jam, jadi ini saya pikir masih akan cukup menantang dan ini adalah gambar yang kami juga sediakan. Silakan untuk dapat uh, memaknainya, dan uh, saya boleh mohon, Pak Yusuf, untuk uh, memberikan sedikit pencerahan, kira-kira apa saja yang akan menjadi tantangan uh, teknis detail untuk pengamatan hilal uh, memasuki Ramadan kali ini. Nah, silakan, Pak Yusuf. Baik, terima kasih, Bu Nana. Hmm. Baik Saya izin share screen lagi ya Untuk menunjukkan yang tadi sebanyak Bu Nana tunjukkan juga Saya share screen ke layar ini Nah sebagai perbandingan uh, Bisa lihat ya gambar yang sekarang oh, Oke okay, ada awan Tidak apa-apa Tapi kita sekarang masih bisa melihat Bulan uh, sabit yang sekarang muncul dari teleskop Nah sekarang bulan sabit ini punya iluminasi atau ketebalan sekitar 4% dari permukaan bulan. Jadi kalau bulan purnama itu 100%, ini sekitar 4%. Nah, nanti pada saat eh, apa? Eh, hilal Ramadan itu itu iluminasinya sekitar 0,14%. Artinya ini harus kita bagi berapa tuh? Kita bagi 40 lagi ya. Jadi bayangkan bulan yang sekarang kita lihat ini itu kita bagi lagi menjadi 40 jadi sangat 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 tipis. Nah, dari catatan eh, apa? pengamatan yang kami lakukan selama ini dan rasanya catatan di dunia juga bahwa rasanya belum ada pengamatan yang berhasil menangkap gambar eh, hilal pada kondisi seperti saat eh, hilal Ramadan nanti. Jadi memang betul bahwa eh, ketinggiannya tadi berapa? ketinggiannya tiga tiga setengah derajat di observatorium Bosca dan elongasinya empat setengah derajat dengan umur sekitar 8 jam itu sudah imkan tapi dari segi pengamatan itu sangat 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 sulit jadi uh, uh, akan sangat menantang nanti ketika pengamatan dan uh, kami sangat berharap cuacanya cerah jadi kalau tidak ada gangguan sekalipun sebenarnya masih sangat sulit tapi kami optimis kalau misalkan uh, langitnya cerah uh, kita bisa melihat bulannya dan kalau nanti terlihat berarti ini gambar bulan pertama dengan kondisi sulit seperti tadi gitu Bu Nana nah, baik terima kasih banyak uh, Pak Yusuf ya um kita kita tetap optimis dan kita tetap uh, berikhtiar sebaik-baiknya paling tidak uh, tidak pernah ada kesempatan hilang untuk belajar saya pikir di situ dan juga yang uh, penting juga saya pikir Bapak dan Ibu sudah uh, tangkap dari paparan dari Pak Hendro maupun Pak Yusuf tadi adalah bahwa komponen-komponen apa saja yang masuk di dalam pengamatan hilal uh, kita bisa um, pilah begitu hal-hal yang sudah teratur yang menjadikan kalender ada mana pula yang bagian dari kesepakatan penentuan kalender mana pula yang berdasarkan kondisi bulan pada saat yang bersangkutan jadi kali ini tadi seperti tadi yang sudah kita tunjukkan dan mana pula yang merupakan kondisi atmosferik yang bisa sesuatu yang amat sangat eh, tidak dapat kita prediksi jauh-jauh hari Nah, semakin sering kita ikuti pengamatan hilal ini dan harapannya itulah yang kami ingin, kami, apa namanya, itu sebabnya kami berbagi sesering mungkin tentang pengamatan hilal agar suasana dan hal-hal yang menyangkut tentang pengamatan hilal, gambar-gambar foto-foto seperti tadi, itu semakin familiar. Di masyarakat kita dan masyarakat semakin memahami seluk-beluk, pemangatan hilal, tantangannya, dan e, bagi kami e, itu adalah jalan untuk e, suatu hari e, rekonsiliasi. Itu e, mungkin tidak konvergen ke satu titik, tetapi paling tidak orang paham rasionalnya dari setiap pengambilan keputusan. Orang paham apa yang sulit, apa pula yang dapat di disepakati mana pula yang barangkali masih bisa menjadi bahan-bahan pertimbangan nah, kami yang bekerja di ranah uh, sains akan selalu pelajari challenge ini dan berusaha untuk uh, uh, tampil uh, menjadikan challenge itu semangat untuk uh, bisa diatasi uh, dari saya demikian uh, Pak Sahlan terima kasih banyak uh, silakan dari Bapak dan Ibu jika ada Hal-hal uh, yang ingin ditanyakan, uh, terutama mengenai apa yang kami telah tampilkan di dalam flash release tadi, tulis di chat. Um, file press release ini dapat Bapak dan Ibu unduh di website kami. Sudah kami uh, tunjukkan di mana itu dapat Bapak dan Ibu uh, peroleh. Kemudian, uh, silakan press release ini diperluas, dan uh, saya pikir uh, cukup, cukup jelas, di dalam tiga hari ke depan insya Allah kita akan tetap berkomunikasi via live stream atau tentu saja uh, via uh, WA atau via Instagram yang mana bagian dari uh, layanan untuk uh, masyarakat dari Observatorium Bosca. Silahkan manfaatkan itu. Kami juga menunggu uh, uh, input balik dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak untuk berkenan bergabung bersama kami hari ini. Saya akan kembalikan ke Pak Sahlan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, uh, baik. Terima kasih, uh, Bu Nana, atas... Uh pemaparan dari uh, press release uh, dari Observatorium Boska tentang pengamatan hilal 1 Ramadan 1442 Hijrah nanti uh, dengan uh, disampaikannya press release tersebut dan uh, dan rasanya tidak ada sesi uh, pertanyaan dari teman-teman di sini terkait permedian. Uh, mungkin uh, ini menandakan akhir dari uh, temu virtual uh, webinar hilal dan uh, media briefing dalam rangka menyambut ramadan 1442 hijriah pada siang kali ini uh, mungkin uh, itu dari saya uh, setelah ini akan saya akhir acara ini uh, saya moderator uh, ashalan uh, mohon pamit undur diri mohon maaf apabila ada kekurangan uh, semoga uh, acara temu virtual ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan uh, semoga nanti senin 12 april hilal dapat terlihat seperti itu. Amin. 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 Oke, uh, saya cukupkan. Uh, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima, kasih. Terima, kasih. terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf. maaf. Kasih semuanya. Mohon maaf. Selamat menyambut Ramadan. Ya, mohon maaf lahir batin semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Ibu Permana. Salam kenal. Terima kasih Pak untuk hadir. Ya, Mas sama ya, belum terima kamu bospanya. Atas nama Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat mengucapkan terima kasih kami berterima kasih Pak ya. atas dukungannya selalu. Selalu Bu. Semoga pandemi Corona segera berakhir dari Indonesia. Oh, Amin 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 Pak. Semoga tenang sabar Pak sekarang. Ya, terima kasih Pak. Assalamu'alaikum. İnşallah.